jadi hari ini akhirnya gue bisa syuting vlog lagi karena teman-teman kan sibuk syuting gitu. Terus hari ini gue syutingan yang lain, jadi gue bisa ya bisa refreshing kalian semua lah, biar nggak kontennya di lokasi JB terus, jadi biar ada lokasi lain juga. Ini hari ini kita lagi syuting UU, dan hari ini bintang tamu kebetulan adalah sahabat gue sendiri, Adi Sky. Ya walaupun kalian udah sering lihat Adi Sky di konten gue, tapi tetap aja ini adalah dia pertama kali datang ke UU, dan ini seru banget sumpah. Dari tadi kita ngebongkar so buat kalian jangan lupa nonton UU ya, setiap hari Sabtu jam 2 siang, ikutin terus. Kita mau grebek mobilnya Haris yang katanya sering dipakai buat kita lihat dari depan ya guys, dari sini. Haris tuh koleksinya sepatu, banyak sepatu. Sepatu pink guys. Sepatu pink. Pinky. Oh, ini kan yang kapel. Cuple lah kalau kata lo bahasanya. Dan sekarang, ini punya kau tau. Apa? Ini siapa? Sama ya? Enggak, ini punya aku. What? Ini punya Ricis? Iya, ininya. Ketinggalan kemarin. Satu-satu, jadi dia sebelah, aku sebelah. Oh gitu. Oke, dari sini ya kita, wah Haris punya parfum. Apa nih? Ombre Nomade. Ini juga cuple. Louis Vuitton. Gue juga punya. Nih, Haris tuh punya banyak vitamin. Vitamin Haris nih, karena dia sering pulang pagi banyak makanan vitamin. Bagus Haris, tingkatkan terus ya gitu ya, buat menjaga imun juga ya Cis ya. Ada apa ini? Astaghfirullahalazim, ada bunga yang layu. Tandanya nih bunga udah lama Cis, kalau udah layu. Kalau buat Cis gak mungkin disimpan di sini buat sampai layu kan, karena kan dia langsung kasih biasanya Cis. Ini maksudnya apa nih? Kok ada bunga nih? Lu bisa jelasin enggak Aris, kenapa ada bunga mawar merah yang sudah layu di mobil lu? Tahu gua setiap gua di lokasi bareng lu, lu enggak pernah bawa bunga, enggak pernah ngapa-ngapain. Masalah enggak pernah bawa bunga, dia aja enggak pernah ngasih gua mawar merah. Ini siapa? Lu ngaku. Ini siapa ini Aris? Guys, yang di rumah, Aris itu dulu sering curhat cewek ke gua sampai nangis. Benar enggak? Mana ada? Hah? Enggak. Apa? Aduh, enggak suka deh kalau kayak gini bahas-bahas masa lalu. Untuk apa bahas-bahas masa lalu? Untuk apa balik ke tempat yang sama kalau nyakitin? Ah, malas ah. Bukan. Masa lalu itu cukup dikenal. Masa lalu itu enggak perlu harus diulang lagi, karena sesuatu yang sudah menjadi lalu biarlah berlalu. Fokus ke masa depan, jangan pernah balik ke yang dulu. Seperti karena lalu. Mengulang sesuatu yang salah adalah fatal hukumnya. Masa lalu. Wah, kok hostnya pada kabur, gue ditinggal. Weh, Haris, Ricis. Mas, foto dong. Iya mas. Mbak tahu aja saya artis. Wow. Iya foto. Tolong foto. Iya tolong. Fotoin kita berdua. Maksudnya foto yang berdua? Iya. Saya artis loh. Bang Mas artis. Artis. Iya nggak apa-apa kalau Mas artis juga nggak apa-apa, cuma foto kita berdua aja. Minta tolong aja. What? Iya kita mau mengabadikan momen kita lagi berdua. Saya mau kasih tahu ke orang di rumah kalau jodoh saya udah ketemu. Oke, yuk, senyum ya. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Gak mau selfie sama saya? Enggak. Yaudah selfie aja, gak apa-apa. Saya artis loh. Saya artis, selfie ya. Abis, kemarin habis. Sudah mas. Saya artis loh. Saya gak dihargain loh. Bagaimana ini? Mas. We'll be right back.
juga belum kenal sama kamu, jangan marah, masih manyun. Ya udah, tapi kamu tetap salah, kata Icis. Loh kok jadi aku yang salah? Haris nanya. Nanti Icis bilang maksudnya salah satu ciptaan Tuhan untuk aku. Okay. Nah, balas lagi. Ya udah, berarti udah gak marah ya. Ya udah, sini aku pinjam tangan kamu. Loh buat apa? Biar cintaku gak bertepuk sebelah tangan. Bisa banget deh bridgingannya. Bridgingan ini, dibalik semua ini adalah Nopai. Siapa yang bikin skrip? Biar kalian tahu. Di sini dong, ngobrol-ngobrol. Oke, okay, yo, what's up guys? Welcome back to Aris Bridge Entertainment. Jadi hari ini kita lagi syuting. Guys, seru banget, tempatnya asik, enjoy banget. Nggak kerasa syutingnya guys, udah 36. Eh, enak kemana syutingan jadi? Semua kerjaan tuh enak. Kalau kita ngeluh ya nggak enak. Udah simple, kalau gue maksudnya kerjaan kan pasti ada tahap-tahapnya. Ada tahap capek, tahap semangat, tahap enak. Sekarang lagi dikasih enak kerjaannya, alhamdulillah. Syukurin aja. Apa bersyukur menurut lo? Bersyukur itu menikmati apapun yang ada diberikan pada Tuhan pada kita. Syukur gue, ketika gue dikasih ini ya gue bersyukur. Ketika gue dikasih itu ya gue bersyukur. Ketika gue lagi di fase sekarang ya gue bersyukur. Seperti itu. Ketika kita bersyukur, semua nikmat bro. Gimana menurut lo melihat orang yang tidak bersyukur? Orang itu sungguh-sungguh terlalu. Tidak boleh orang tidak bersyukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur, kita lebih menghargai diri kita sendiri, ya gak? Lebih menyenang, bahagia, ya gak? Kalau kita gak bersyukur, bahagia terus aja. Ketika kalau kita gak bersyukur, kita gak menikmati apa yang udah kita dapat. Ah, cakep! Semprot dulu Evian kita. Hah? Ada gua? Orang ajar. Udah lama, Ici, kan itu dulu sebelum aku kenal kamu. Itu udah perjalanan hidup aku, sampai akhirnya aku ketemu sama kamu. Enggak, pokoknya kamu tetap salah. Ya, aku yang salah. Kamu tuh salah, karena kamu adalah salah satu ciptaan Tuhan yang diberikan untuk aku. Terima kasih, kau telah menyayangiku, tetap di sini. Temani aku sepanjang hidupku. Udah, jangan marah kan? Penyentang? Penyentang penyentang. Sebelah. Sebelah? Bukan ibu, buat apa kan belum mahram, gak boleh. Ya udah kamu gini aja. Gini aja. Buat apa sih? Tanya dulu, buat apa sih? Buat apa dulu? Boleh kan aku minta tangannya satu. Ya buat apa? Biar cinta aku gak berpikir buat tangan. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu. Guys, kita lagi syuting Umoman, kalau udah tahu. Ya kan, dari tadi udah dibilang. Kita gitu. Ingetin lagi, Umoman jadi bersama Ria Ricis, Haris Jalan Friza, dan saya bintang tamunya. Dan saya merasa sangat-sangat nyaman syuting di sini, enak banget ternyata. Karena kan dikasih minum, dikasih makan. Tapi setiap syutingan tuh enak semua sih. Ya, tapi enak ya. Enak. Kalau yang sketsa-sketsa doang kan, jadi enjoy lah, nikmatin lah. Enak sih, itu enak. Semua enak sih, nggak ada yang nggak enak syuting. Kalau udah bungkus, ntar nge-host juga enak. Lantas saya syuting dulu ya. Udah bungkus, tapi karena buru-buru sih. Setengah jam doang. Ada apa yang tak bisa explore. Ada season 2 ya emang? Ada insya Allah. Oke guys, terima kasih yang udah nonton episode kali ini. Dan jangan lupa nonton setiap hari Sabtu jam 2. Dadah, assalamualaikum. Jangan lupa nonton JWB juga. Oh iya, nonton JWB setiap hari jam 9 malam di Antv. Mantap. Mampus.